Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Infinix yang sekarang bukanlah Infinix yang dulu nih. Terlihat setahun belakangan ini, si Infinix ini udah mulai nunjukin jati dirinya sebagai pesaing ketat pasar smartphone di Indonesia. Dimulai dari seri Infinix 10, Infinix yang seri ke-11, lalu sampai Infinix seri yang angkanya 12. Kayak yang gue punya ini, Infinix Hot 12. Infinix Hot 12 sekarang ini bukan hanya seri gaming entry ya, tapi Infinix Hot 12 ini juga menunjukkan bahwa gue ini punya desain yang kece juga loh, yang oke juga loh, dan harganya itu cuma 2 juta aja. Ya udah, ini dia review Infinix Hot 12 dari gue. Kayaknya brand Infinix ini udah mulai sedikit demi sedikit ya menempel kedikdayaannya dari Xiaomi nih. Terbukti pangsa pasar produk mereka itu di Indonesia itu udah mulai bisa memikat hati nih para konsumen ya, termasuk gue juga nih. Dan di video gue kali ini gue ada 3 hal pembahasan buat Infinix Hot 12 ini. Yang pertama itu adalah desain dan build quality, yang kedua adalah performa game dan performa kameranya, dan yang ketiga ini adalah user interface pemakaian sehari-hari. Dan worth it gak sih handphone ini tuh dipakai untuk jangka waktu yang lama? Oke, lanjut. Menurut gue desain dari Infinix Hot 12 ini kelewat cantik, minimalis, dengan desain flat yang mengikuti khas desain HP tahun ini. Warnanya juga fresh, kayak yang gue punya ini, warna putih. Bagian frame-nya juga menyiku, tapi tetap terlihat flat dan minimalis. Dan bump kamera belakang di HP ini juga udah cakep, udah mengikuti model bump kamera tahun-tahun ini. Bump kamera belakangnya ini mengotak, berasa desain ala-ala HP yang minimalis gitu. Bahan materialnya sendiri plastik polikarbonat ya, tapi feel di genggaman itu berasa kokoh, padat. Walau di tangan gue HP ini emang berasa gede, karena bentang layarnya itu mencapai 6,8 inch. Kualitas layarnya juga cakep, panelnya IPS HD Plus ya. Ya walau masih HD Plus tapi layarnya so far sih aman aja, masih aman di mata gue. Gue suka sih sama desain dan build quality di Infinix Hot 12 ini. Buat nonton itu udah nyaman banget, layarnya udah gede. Ditambah juga untuk audionya juga udah dual speakernya, jadi ada di bagian atas sama di bagian bawah. Overall gue nggak ada masalah sama sekali sama desain dan build quality di Infinix Hot 12 ini. Intinya nyaman digunakan untuk multimedia, dan kalau buat gaya sih lumayan lah. Si Infinix Hot 12 ini desainnya juga cakep kok. Lanjut buat performa gamenya yang pernah gue ulas juga di channel gue. Langsung aja dari game yang nggak perlu banyak makan grafik animasi, yaitu Stumble Guys dan Subway Surf. Di kedua HP ini sih masih aman, pergerakan karakternya juga smooth, nggak ada delay. Kedua game itu yang penting sinyal aman sih, itu udah cukup lah main game ini. Terus game Mobile Legends untuk settingan yang gue pakai di mentok kanan ya, bawahnya, yaitu di grafik tinggi, refresh rate-nya juga tinggi. Nah, di game Mobile Legends ini gue ngerasain Infinix Hot 12 ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakternya juga masih cukup smooth, gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Infinix Hot 12 ini. Main satu game sampai habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Begitupun juga suhunya, gue nggak ngerasain panas yang berlebihan. Dan juga untuk game bundlingan atau kerjasamanya sama si Infinix Hot 12 ini, yaitu AOV atau Arena of Valor ya. Gue main di settingan bawahnya ini masih cukup aman dimainkan tanpa ada kendala. Pergerakan karakternya juga masih cukup smooth, panasnya di HP ini juga masih anget-anget aja dalam batas wajar ya. Lanjut ke game FF Max nih, settingan yang gue pakai grafik maksimal, resolusi high dan shadownya juga on. FPS-nya juga gue pilih yang tinggi, alias semua mentok rata kanan. Dan hasilnya ketika gue mainin sekitaran 10 menit itu aman-aman aja, kayak gue main Mobile Legends dan AoV. Gak ada sama sekali gue nemuin frame drop, angetnya pun masih terjaga. Tapi kalau udah main agak lama di HP ini, ada sesekali penurunan FPS, yang jadi mainnya agak tersendat gitu. Mungkin diturunin dikit grafiknya ya pasti jadi aman. Lanjut main LOL Wildstrife nih. Di sini gue nggak otak-atik settingan grafiknya ya, gue mainin sesuai bawaan grafik dari HP-nya. Dan ketika gue mainin ya masih lancar-lancar aja. Frame rate-nya aman, dan kondisi HP-nya juga masih adem ayem. Padahal udah beberapa game udah gue mainin. Dan nggak pakai softcase pula. Terlihat pergerakannya juga smooth, nggak patah-patah. Baterainya pun tergolong irit. Gue mainin sekitar 15 menitan itu cuman berkurang 4% aja. Terus main eFootball, atau biasa kita kenal PES Mobile ya. Gua main match sekali di settingan bawahnya ini enteng cuy.
Pergerakan pemainnya juga masih nyaman, nggak ada delay. Semua lancar. FPS kira-kira yang didapat di kisaran 30-40 FPS. Tapi main eFootball ini masih tergolong nyaman dimainkan. Dan panas yang dihasilkan di HP ini masih sama kayak game-game sebelumnya. Cuma anget-anget aja, nggak ada yang berasa panas berlebihan di tangan gua. Dan yang terakhir, PUBG Mobile. Main PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai di Infinix Hot 12 itu di Smooth Ultra aja ya. Gua main sekitar 10 menit lebih, sumpah. Ini prosesor mantep banget, panasnya itu loh. Gua nggak nemuin yang panas banget yang bikin tangan gua sampai nggak nyaman. Overall masih dikatakan anget aja. Dan gak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterai cuman berkurang 10% aja. Sekarang lanjut ke pembahasan performa dari kameranya nih. Secara angka sih, kamera utama dari Infinix Hot 12 ini beresolusi 13MP dan untuk 8MP itu ada di kamera depannya. Kalau dibuat foto-foto, hasilnya sih masih cukup baik sih, aman kalau untuk di-upload ke sosial media. Hasilnya itu tajam, detailnya ya masih dapet lah, asal nggak di-zoom. Kalau buat gue sih udah lumayan lah. Yang penting jepret, foto, masukin ke sosmed, itu udah aman. Rekaman videonya juga yang penting ada, dan cukuplah buat mengabadikan video-video viral di jalan. Nah, kira-kira ini dia perekaman video kamera depan dari Infinix Hot 12. 1080-30 fps aja ya, yang bisa diraih, asik diraih. Oke, jadi kualitasnya kayak gini aja sih. Jadi Infinix Hot 12. Ya, menurut gue masih kelihatan jelas sih. Ya, nggak burik-burik amat sih ya. Oke, cakep kok masih. Yuk. Dan yang terakhir untuk user interface pemakaian gue sehari-hari yang menurut gue UI-nya sih emang masih kurang sih. Ya 11-12 lah kayak MIUI. Kurang greget gitu. Kayak nanggung gitu. Sama aja kayak UI-nya Xiaomi. Tapi masih mendingan XOS-nya punya Infinix sedikit sih daripada MIUI. Tapi overall untuk multimedia atau buka tutup aplikasi ya udah nyaman, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Layarnya juga udah 90Hz. Jadi ya udah, Infinix Hot 12 ini HP yang tepat di harga 2 juta. Nah, kalau untuk jangka waktu lama sih, gue bisa bilang HP ini cocok banget buat kalian pemakaian HP yang bisa di atas 1 tahunan. Apalagi buat kalian yang berniat buat beli handphone gaming 2 juta ini, ya mungkin Infinix Hot 12 ini masuk dalam kategori pertimbangan kalian sih harusnya. Karena ya memang handphone Infinix seri Hot itu yang emang termasuk handphone gaming seri entry. Yaudah, segini dulu aja untuk review Infinix Hot 12 dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye. Desainnya itu loh. Duh, cakep.